Saya punya pengalaman waktu kampanye Facebooker dukung KPK. Jadi waktu itu ada Usman Yasin namanya yang menginisiasi 1 juta Facebooker mendukung KPK. KPK dianggap cicak yang mau berani-berani melawan buaya, melawan polisi. Nah saat itu 2 orang pimpinan KPK ditahan sama polisi dan masyarakat banyak yang memprotes dan mereka menggalang dukungan lewat Facebook sampai 1 juta orang. Tapi di dunia politik yang real, pemerintah khususnya presiden seperti meremehkan. Wah, itu kan hanya di dunia maya, di dunia virtual tidak ada kekuatan politik yang bisa memaksanya kalau dia hanya di dalam dunia maya. Nah, teman-teman itu berkumpul termasuk saya juga ikut dan mereka mengatakan mungkin gabung bantu kami untuk mengatakanlah membawa dukungan dunia maya ini ke dunia yang real. Mulailah kita rancang rapat-rapat untuk membicarakan bagaimana para Facebooker ini kita undang untuk aksi. Kita lakukan waktu itu di Bundaran HI. Kita pilih hari libur, hari Minggu. Dan ternyata antusiasmenya tinggi. Ada sekitar 15 ribu orang. Besar. Nah, di situ kemudian mulai diperhitungkan sampai presiden membentuk tim 8. Untuk menimbang apakah langkah polisi menahan pimpinan KPK benar atau tidak. Kedua kali kita bikin aksi lagi sama 10.000 lebih. Memang kalau dibandingkan dengan angka 1 juta Facebooker, 15.000 itu nggak ada apa-apanya. Tapi ada nggak alat komunikasi, alat untuk interaksi, alat untuk mendorong partisipasi yang semurah Facebook atau semurah sosial media? Dan bisa menggalang belasan ribu orang turun ke jalan dengan lapisan spektrum yang beragam, lintas kelas, lintas budaya, orang biasa, anak-anak, ibu-ibu, aktivis, mahasiswa. Dan di situ saya merasa kok kayak ada semacam getaran politik bahwa ini menjadi apa yang saya sebut sebagai the new politics of non-party, di politik baru non-kepartaian. Dan waktu itu saya tulis di majalah Asia Views, majalah Asia, dan saya katakan itu, ini satu gelombang baru dari gerakan sosial, dari aktivisme sosial, dari semacam public outrage, kemarahan publik terhadap, katakanlah, kesewenang-wenangan gitu, dari kepolisian, dari pemerintah, atau siapapun yang saat itu mau membohongi masyarakat. Saya merasa bahwa ketika parlemen yang real diam, terkooptasi atau tidak berani mengkoreksi langkah-langkah hukum politik yang keliru dari pemerintah, dari aparat-aparat hukum, kepolisian, dan seterusnya, maka parlemen online itulah yang kurang lebih saya imajinasikan saat itu sebagai satu prospek ke depan untuk gerakan sosial Indonesia. Tapi terus terang saya masih gaptek gitu ya, waktu itu bukan saya yang memobilisir Facebookernya secara online, tapi secara offline saya ikut melakukan itu. Nah, di situ saya mulai sering bertemu dengan orang-orang yang mencoba memahami fenomena baru ini. Satu fenomena yang sebenarnya hampir tidak ada presiden sebelum-sebelumnya, kecuali belakangan muncul di Arab Spring itu, di Tunisia, di Mesir, kemudian di Indignados di Spanyol, ada juga Occupy Wall Street di Amerika gitu. Nah, ternyata perasaan yang sama itu atau usaha-usaha yang kurang lebih serupa itu juga berlangsung di berbagai negara. Dan dengan pertimbangan itu saya ingin mempelajari lebih jauh tentang pemanfaatan perangkat digital untuk memperkuat demokrasi atau hak asasi manusia. Salah satunya bentuknya adalah petisi online, dan kebetulan saya beberapa kali bertemu dengan aktivis atau orang-orang di change.org yang punya mimpi yang sama.
kita punya kecocokan hati, dan akhirnya kita mulailah James Tutor di Indonesia persis hampir setahun lalu, tanggal 13-14 Juni tahun 2012.